Ya, teman-teman, hari ini saya berada di Pelabuhan Kampunong. Dalam rangka kita berkunjung ke Pulau Kampunong ya. Saya seperti itu kawan-kawan. Jadi ikuti terus perjalanan saya dan saya akan menyajikan tentang konten yang berhubungan dengan alam. Untuk itu ikuti terus jejak saya. Banyak ikan ya. Berapa satu ikatnya? Oh, siapa ini? Kalau berenang besar sering dapat nggak, Pak? Jual di mana itu? Besar di sini. Oh, ini ada dua. Yang besar, oh yang besar besar ya? Iya. Mas itu? Benda apa? Ya, jadi teman-teman di sini banyak ikan ya. Di sini memang tempatnya ikan. Jadi di Pulau Kampunong itu banyak ikan ikan batu ya. Jadi kalau kita mau makan ikan patu, ya kita berkunjung ke tempat ini. Oke. Okay. Ya, teman-teman, saatnya kita berangkat ya. Kita refreshing di Pulau Kampunong. Ayo. Kita sudah tiba ya. Oke. Oh. Jadi teman-teman kita sudah tiba di Pulau Kampunong. Oke. Oh, ini sudah di. Oh, sudah ada umpannya juga ini.
Atau yang tadi malam? Tadi malam satu ekor jadi dapat satu. Ah. Itu. Yang baru-baru. Oh, yang baru karena mengkilat ya? Iya. Oh, iya. Belum kita bisa. Oh. Nah. Ah, coba di yang. Oh, ini ya, stel. Oh, di kepala ini stel. Nah, coba stel di situ. Ah, ini. Teman-teman, saat ini kita masih santai. Saat ini saya santai-santai dulu sebelum melakukan penyeberangan ke kampung sebelah ya. Sebentar lagi kita akan menyeberang ya teman-teman. Jadi teman-teman ikuti terus petualangan saya untuk melihat situasi kondisi dan lingkungan yang ada di pelosok desa-desa. Dia ini ya. Oke. Ini yang betina, besar juga. Lebar. Lebar. Nah, begini juga seperti ini. Coba kita praktek di sini. Iya. Ini mesin baru ini ya. Coba angin sih kami ya, kami malah ini mesin 7 tahunan lebih. Mesin tak? Iya. Benar nih ini. Hancur nih katanya di rawat. Iya. Kita nak yoloi. Hmm? Bengkok-bengkok. Bengkok-bengkok ada robek. Iwan ni nola tahu eh? Hah? Ya teman-teman saatnya kita pulang. Kita nak katakan ni tak ada nuklir dia di atas. Sebenarnya apa?